Six time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa ya. Oke, kita masih belajar di termodinamika. Kita akan belajar tentang, kalau kemarin udah belajar tentang hukum-hukumnya di video sebelumnya, nah sekarang kita akan belajar tentang usaha. Jadi karena si panas itu bisa bergerak, berarti kalau ada pergerakan pasti kan dia bisa melakukan usaha. Nah, usahanya seperti apa? Apakah sama dengan ketika berusaha ngedorong meja atau bagaimana? Apakah sama kayak yang di mekanika biasa? Kita akan bahas langsung si usaha tersebut. Usaha dalam termodinamika ini ya udah ya jelas usaha itu kita peroleh kalau kita mengubah keadaan suatu gas. Kalau biasanya mungkin di video-video lainnya itu kalian dicari, dikasih tahu bahwa nyari usaha itu dari suatu contohnya mesin, kemudian ada perubahan volume sehingga didapatkan W itu sama dengan P delta V. Tapi aku akan mengubah mindset kalian bahwa W actually itu sama dengan integral P dV. Kenapa aku menggunakan integral? Terutama ketika kalian kelas 12 biasanya kalian lebih sering menggunakan integral untuk UTBK misalkan kayak gitu ya, dibandingkan dengan langsung P delta V. Kenapa? P delta V kita akan dapatkan nanti dalam proses termodinamika. Jadi kalau untuk usaha cukup tahu bahwa dia nilainya integral ya. Bagi yang belum belajar integral, silakan pelajarin dulu integral kayak gitu ya. Nah, jadi usaha ini tadi integral ya, W itu adalah usaha, P-nya tekanan dan perubahan volume. Oke, karena di sini bentuknya adalah integral, salah satu fungsi integral itu adalah untuk mencari luasan di bawah kurva. Nah, nilai si usaha ini jika diketahui dalam bentuk grafik, maka kita bisa menghitung dengan bentukan luas kayak gitu ya. Contohnya seperti apa? Misal aku punya grafik kayak gini nih. Ini grafik PV. Ingat, hati-hati perhatikan dulu grafiknya karena di sini W itu integral P dV, so kita harus sumbu X-nya adalah V, sumbu Y-nya adalah P ya. Oke, nah luas di bawah grafik, mana luasnya? Berarti luas di bawah yang warna biru ini, sampai si sumbu X ya. Nah ini ya, jadi ini W itu sama dengan luasan di sini. Kalau kita ngitung berarti ini sama kayak luas persegi panjang, di mana lebarnya mungkin V2 min V1, kemudian panjangnya adalah P atau kebalikannya ya, sehingga kita dapetin W itu sama dengan P dikali V2 min V1. So kita dapat hasilnya P delta V. Nah ini mungkin yang diajarin sama bapak ibu guru kalian kayak gitu ya. Oke, nah kenapa sih aku pakai integral? Nanti kalian pasti tahu alasannya. Kita akan lanjut aja langsung ke contoh soal. Jadi untuk usaha ini simple ya. Aku mau langsung ke contoh soal aja. Perhatikan gambar di bawah ini gitu ya. Jadi ada grafik dari A ke B. Oke, usaha yang diperoleh dari proses A dan B, A ke B sebesar berapa gitu ya. Ini pertanyaannya. Nah, kita bisa langsung jawab aja gitu ya. Aku nggak akan nulisin diketahuinya karena diketahuinya basicnya kayak V2-nya 3, V1-nya 1, kemudian ini gitu ya, panjang ya. So aku akan langsung ke yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah W, sehingga kita bisa nyari kalau ada grafik ditanya W, ya pakai luas di bawah kurva. Nah, kita lihat luasnya seperti apa. Set. Ya, kita lihat set ini berarti dia bentuknya adalah trapesium. Sehingga kita dapetin W itu luas trapesium. Ingat luas trapesium itu apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Yang sejajar yang mana? Yang ini ya. Perhatikan kursornya aku ya. Ini sama yang sebelah sini. Sehingga hasilnya adalah 6 sama 5. Tapi kali 10 pangkat 5 ya. Sedangkan tingginya itu dari 1 ke 3. Berarti 2. Tapi dikali 10 pangkat min 3. So aku bisa tulis kayak gini. Setengah dikali jumlah sisi sejajar tadi ini. Dikali tingginya. Oke. Kemudian kita kaliin ya. 2 sama 2 bisa hilang. Oke. Kemudian 6 tambah 5. Ini 11. 10 pangkat 5 nya sama. Perhatikan kalau di sini angkanya belum sama, maka kalian harus nyamain dulu. Tapi karena ini berhubung udah sama, berarti kita bisa nulis 11 kali 10 pangkat 5 ya, dikali 10 pangkat min 3. 5 min 3 berarti 10 pangkat 2 ya, sehingga kita dapetin hasilnya adalah 1100 joule. Eits, belum sampai di sini. Walaupun di sini kamu udah tahu jawabannya A,
Tapi kalau kalian harus melihat lagi ya, di sini arah siklusnya kemana sih? Arah si garisnya kemana kayak gitu ya. Nah, berhubung di sini arahnya ke kanan, that's why ini nilainya positif. Nah, ini aku tulis buat note kalian ya. Jadi perhatikan arah panahnya. Kalau arahnya dia ke kanan, maka nanti nilai usahanya adalah positif. Kalau dia ke kiri, maka nilainya negatif. Ini ngaruh ke kata-kata melakukan sama dikenai tadi ya. Jadi kalian harus perhatikan di episode sebelum aku video ini ya maksudnya. Apa sih berlibet ya jadinya. Oke, kita langsung ke contoh yang soal kedua. Ini dia ya, perhatikan gambar di bawah ini. Besarnya usaha pada proses tersebut adalah, yap, di sini udah mulai ada positif negatifnya. Kita akan langsung aja ya, yang diketahui itu enggak aku tulis ya karena panjang. Kemudian yang ditanya adalah W. Nah, di sini W itu sama dengan luas di bawah kurva. Kebetulan kurvanya di sini membentuk siklus, oke? Karena membentuk siklus berarti sama kayak luas yang dibatesin oleh garis-garis dalam siklus itu. Jadi bentuknya seperti segitiga ya. Nah, kita cukup nyari aja luas segitiga untuk si W-nya. Oke. Nah, berarti di sini segitiga itu luasnya setengah kali alas kali tinggi kan? Berarti di sini setengah kali alasnya berapa? Dari 10 ke 20 ya, berarti 10. Kemudian tingginya adalah dari 2 ke 6 berarti 4 tapi dikali 10 pangkat 5. Nah, tinggal kita tulis aja ya, berarti W sama dengan setengah kali 10 kali 4 kali 10 pangkat 5. Ya, kita coret aja 2 sama 4, hasilnya di sini 2. 10 kali 10 pangkat 5 itu 10 pangkat 6. So, kita dapat W-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Joule ya. Nah, hasilnya yang mana? K. Kalau enggak A, B gitu ya. Hati-hati jangan langsung coret yang A ya. Kenapa? Kita lihat dulu siklusnya ya. Berputarnya ke arah mana? Oke. Aku kasih catatan di sini sama kayak yang contoh soal nomor 1, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Begitu pula untuk siklus, kalau dia searah jarum jam maka dia positif, kalau berlawanan arah jarum jam dia negatif. Nah, kita lihat di sini dia arahnya kemana, muter ke sana ya, dan muternya ke sana, akhirnya dia berlawanan. So, kita dapat di sini jawabannya adalah yang B. Hati-hati sama arahnya. Itu tadi tentang W, biasanya W ini tidak sendirian, jadi akan digabung sama hukum kedua termodinamika yang akan kita pelajarin lebih lanjut di video berikutnya ya, yaitu proses dalam termodinamika. So, stay tune aja terus di channelnya Alpha, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar kalian belajar bareng, pintar bareng. Berjuang bareng ya, maju bareng, sukses bareng. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.